I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. Hai guys, jumpa lagi dengan Stylish Desa. Oke, Stylish Desa kali ini akan coba kasih review ya. Review warna yang paling disukai oleh para artis itu warna-warna coklat es ya. Nah, coklat es, dan ini rambut sebelum kita warnain, kita akan coba warnain warna coklat seperti artis-artis yang lagi viral nih, seperti Ayu Ting Ting, Luna Maya, Dewi Persik, ada Nava Urba dan lain-lain sebagainya ya, itu menggunakan warna rambut es. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke tutorialnya ya kawan-kawan. Oke, yang pasti yang pertama setelah kita cek dulu kondisi rambut, lalu kita parting ya, kita parting menjadi beberapa bagian ya. Untuk pemartingannya sendiri kita parting dibelah dulu menjadi dua bagian, setelah itu kita parting seperti ini ya kawan-kawan. Oke, setelah kita parting lalu kita siapkan produknya ya. Kita siapkan untuk produknya sendiri kita menggunakan spion dan kita harus menggunakan timbangannya. Jadi agar perbandingannya itu pas dan hasilnya itu bisa maksimal ya. Oke kawan-kawan, setelah produk siap lalu kita langsung aplikasikan ya kawan-kawan. Oke, seperti ini ya, kita ambil sedikit dikasih highlight ya biar ada tekstur warnanya ya kawan-kawan. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke tutorialnya.
sebelum lanjut ke tutorialnya, buat kalian alangkah baiknya like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Oke kawan-kawan, kita langsung lanjut ke tutorialnya. Setelah kita pengaplikasian sudah selesai, lalu kita diamkan. Setelah itu lalu kita cek ya. Setelah kita diamkan kurang lebih 20-25 menit, kita cek. Setelah kita cek dan hasilnya maksimal, lalu kita bilas ya kawan-kawan. Oke, untuk pembilasannya sendiri, pertama kita cukup menggunakan shampoo saja. Kita bilas, lalu kita langsung lanjut, kita keringkan ya, kita keringkan saja. Oke, setelah pengeringan selesai, nah pengeringannya sendiri nggak usah terlalu kering. Setelah itu lalu kita oleskan warna target ya, warna target kita adalah S ya kawan-kawan. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke tutorialnya nih. Setelah pengolesan warna selesai, lalu kita diamkan kurang lebih 15 menit. Setelah itu lalu kita bilas ya. Untuk pembilasan yang terakhir, kita cukup menggunakan conditioner saja ya. Setelah kita bilas, lalu kita keringkan atau kita blow ya. Boleh di blow, boleh di curly, boleh di keringkan aja. Oke, dan ini hasilnya ya kawan-kawan. Gimana nih warna S-nya? Warnanya itu cukup kalem, dingin, warna dingin, dan di muka itu bikin muka itu makin terlihat cerah dan terlihat bersih ya kawan-kawan. Oke, kalau gitu video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah hadir, yang udah menonton. Jangan lupa ya, saran dan kritiknya komen di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam sukses dari Stylist Desa. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you